Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Rupan Channel. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pijat refleksi supaya tidak mudah sakit. Nah, di manakah titik-titiknya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Deddy Rupan Channel. Jangan sedikit, tonton sampai habis supaya tidak gagal. Jangan lupa like dan subscribe, share, komen. Bila belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya dapat notifikasi video selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ya. Di manakah titiknya, titik refleksi atau untuk pemijatan refleksi supaya tidak mudah sakit. Nah, dalam hal ini jelas itu adalah mungkin ya jelas itu adalah titik untuk meningkatkan salah satu meningkatkan zat imunitas tubuh kita. Di manakah? Jari tangan itu di jari manis ya, di kedua jari manis ini ya. Nah, di sini tekanlah titik ini antara 1 menit sampai 5 menit ya, dengan besaran tekanan ya 5 kg seperti biasa ya. Ini adalah standar ya, jangan lemah atau melebihi berat besaran tekanan tersebut. Jadi 5 kg 1 menit sampai 5 menit di daerah ini ya, di titik ini, di jari manis ini, untuk meningkatkan imunitas tubuh, pijat refleksi supaya tidak mudah sakit. Nah, di sini ya, ini lakukan kalau bisa setiap hari ya. Nah, jangan lupa juga makan yang cukup, makanan yang bergizi, berolahraga ya, minum air putih itu perlu, dan tidur yang cukup. Oke, nah, di sini masing-masing 1 menit sampai 5 menit ya penekanannya. Nah, ini yang sebenarnya juga sama di titiknya di sini ya. Oke. Ya. Penekanan durasi penekanan antara 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan 5 kg. Oke guys. Mungkin cukup sekian dari Deddy Rupan Channel. Dan mudah-mudahan tips ini, tutorial ini, info ini bermanfaat bagi agan-aganku semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu ya dimanapun agan-agan berada. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sempurna dari segi penyampaian. Jadi wawancara mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.